Tanggal 8 Agustus 2006 merupakan hari yang bersejarah bagi insan-insan perhubungan laut. Betapa tidak, pada hari itu Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Deputi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara berkenan menyerahkan surat keputusan calon pegawai negeri sipil serta pembaretan bagi calon pegawai negeri sipil yang bertugas di jajaran Departemen Perhubungan Laut yang berada di wilayah Jawa Timur. Rombongan pejabat Departemen Perhubungan Laut yang mengikuti serta para jajarannya berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak dengan kapal Alugara tepat pukul 11 siang dan tiba di tempat tujuan sekitar pukul 13. Kapal Alugara yang biasanya dipakai operasi petugas KPLB ini dipasang tenda di belakang untuk keperluan undangan serta makan siang bersama. Pulau terpencil ini, mereka bekerja mengabdikan diri sebagai pegawai negeri sipil. Mereka jauh dari keramaian kota, hanya ombak yang gemuruh menemani setiap harinya. Namun demikian,
mereka tidak pernah mengeluh. Bahkan baginya, laut adalah sahabat yang memberikan inspirasi. Yang kami hormati Bapak Kepala BKN Pusat, yang kami hormati Bapak Sekjen Departemen Perhubungan, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Ibu Atpel dan Kanpel sewilayah Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Bapak Deputi Menpan berkenan menuju mimbar kehormatan. Datar 18, datar DJPL 06, UK 19 garing 131 garing 3, datar 14, datar DJPL 06, UK 19 garing 163 garing 20, datar DJPL 06, UK 19 garing 164 garing 2, datar 7, datar DJPL 06, UK 19 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil Direktur Jenderal Perhubungan Laut, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, terhitung mulai tanggal 1 April 2006 mengangkat sebagai calon pegawai negeri sipil. 1. Nama David Dwi Arianto, NIP 120166310. Tidak banyak masyarakat yang mengetahui betapa berat tugas-tugas saudara kita yang berada di pulau terpencil ini. Selain ikut membantu mengamankan wilayah Nusantara, mereka juga memandu kapal-kapal yang bersandar. Selain ikut membantu mengamankan wilayah Nusantara, mereka juga memandu kapal-kapal yang akan bersandar ke pelabuhan. Selain itu, juga memasang rambu-rambu di tengah laut agar kapal-kapal yang akan memasuki wilayah perairan Indonesia berjalan dengan lancar. Suka dan duka selalu menjadi bagian dari hidup mereka. Senang ketika kapal-kapal bisa bersandar dan kembali dengan selamat. Tapi tak jarang, mereka merasa sedih ketika rambu-rambu lampu yang mereka pasang dijarah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Padahal, keselamatan kapal-kapal ini adalah salah satu tanggung jawab mereka. Bidang Gamat Atpel Tanjung Perak, Surabaya, oleh Bapak Deputi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Pada bidang operasi, Bobi Y ditempatkan pada instalasi kapal-kapal negara.
Irfan, penjaga Menara Suha, Marconi, Muhammad Ali Irfan, Renita Trihapsari, staf urusan Stasiun Radio Pantai dan Son, Diput Marconi Stasiun Radio Pantai sebagai ABK Kapal Negara. Hidup adalah sebuah pilihan. Oleh karenanya, apapun yang menjadi pilihan haruslah ditekuni dengan penuh rasa tanggung jawab. Barangkali ungkapan sederhana ini gampang sekali diucapkan, namun tidak semua orang mampu melakukan, walau profesi itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Akibatnya, banyak yang menjadikan dirinya frustasi atau stres. Alasannya memang bisa diterima karena keluarga dan sebagainya. Namun, kembali pada hakikat awal, bukankah kita sudah menjatuhkan pilihan ketika ada beberapa alternatif yang menjadi pilihan? Doni Ferdinando, penjaga Menara Suar sepanjang awar-awar. Terlepas dari semua ini, beberapa pekerjaan tertentu butuh kesabaran dan ketekunan yang tinggi. Dan apabila mereka bisa menjalani dengan baik, maka tidak sedikit yang sukses di kemudian hari. Seperti saudara-saudara kita yang bekerja pada perhubungan laut ini. Di mana momentum ini merupakan momentum yang bersejarah tidak terlupakan. Saudara sekalian atau adik-adik sekalian disaksikan dengan para undangan dan pimpinan atasan langsungnya maupun pimpinan yang ada di Jakarta masuk jajaran birokrasi aparatur negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu unsur aparatur negara adalah menyelenggarakan pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan. Kepegawaian negara yang dibentuk oleh pemerintah bertanggung yang akuntabel, yang handal.
kuncinya adalah perubahan. Bicara perubahan adalah perubahan wawasan kita atau mindset kita, dan perubahan pola tindak atau perilaku kita dalam jabatan apapun. Telah kata-kata kompetensi dasar masing-masing di instansi yang tidak sama. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Hamdan ya fi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana. Bicara tentang reformasi birokrasi, khususnya reformasi kepegawaian, maka bisa saya sampaikan bahwa pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 74 tentang kepegawaian negara. Oleh karena itu, kalau kita simak lebih lanjut, maka di dalam Undang-Undang Kepegawaian itu sudah membawa paradigma baru. Di mana dalam paradigma baru itu bahwa pegawai negeri sipil adalah bagian dari pegawai negeri. Pegawai negeri sipil adalah salah satu unsur aparatur negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi berbeda dengan paradigma lama, pegawai negeri sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sekarang lebih dipertajam lagi sebagai unsur aparatur negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pegawai negeri dituntut untuk menjadi yang profesional. Artinya mereka harus kompeten dengan bidang tugasnya. Harus punya kompetensi, punya kinerja, punya kemampuan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebab pegawai negeri sipil itu hasil kerjanya diukur. Jadi sekarang sedang kita siapkan juga yang namanya standar kinerja individual. Kalau dulu istilahnya adalah DP3, daftar penilaian pekerjaan. Maka sekarang tolok ukur bagi keberhasilan pegawai negeri itu akan dituangkan di dalam standar kinerja. Itu per individual. Kemudian kalau per instansi ada yang disebut dengan LAKIP, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jadi setiap instansi itu akan diukur kinerjanya. Individual pejabatnya juga akan diukur.
Karena apa? Karena kaitannya dia sudah menggunakan anggaran dari APBN atau APBD yang dalam hal ini adalah anggaran dari rakyat. Sehingga per instansi juga harus memberikan akuntabilitasnya, per individual juga harus memberikan akuntabilitasnya. Apa yang dia dikerjakan di dalam melaksanakan tugas, visi, dan misi masing-masing instansi. Itu yang pokok di situ. Oleh karena itu, di dalam kaitan untuk membentuk profesional itu, maka pendidikan dan pelatihan mutlak diperlukan. Baik pelatihan di dalam kelas maupun pelatihan in-service training. Itu karena tiap hari memang dilatih, sehingga orang itu mahir di dalam tugasnya, mahir di dalam bidangnya. Oleh juga untuk mengisi misalnya masalah jabatan-jabatan. Karena di pegawai negeri sipil itu ada 3.000 lebih jenis jabatan. Di lingkungan perhubungan laut saja barangkali ada 1.000-an lebih. Sehingga siapa yang cocok menduduki jabatan tertentu. Nah itu ada juga yang disebut dengan pusat penilaian pegawai negeri sipil. Atau assessment center. Orang itu dilihat, dipotret, cocoknya dia bekerja apa. Itulah di-assess sehingga kalau mereka itu kurang ditambah bekalnya. Misalnya akan ditempatkan di daerah terpencil, akan ditempatkan di daerah konflik, ditempatkan di Papua, di Aceh, yang memang perlu diberikan tambahan misalnya tentang kanun Islam itu apa, antropologi budaya itu apa, bagaimana menyelesaikan dengan melihat kultural di daerah masing-masing sehingga tidak terjadi mendapatkan keseimbangan, keselarasan, dan kesesuaian dengan daerah-daerah itu sendiri. Dengan kata lain, maka pegawai negeri sipil itu juga diharapkan menjadi perekat bangsa. Karena pegawai negeri sipil itu kan satu di seluruh Indonesia itu. Nah ini dengan pelangi yang berwarna, warni, maka pegawai negeri sipil ada di mana-mana sebagai perekat bangsa. Jangan sampai pegawai negeri itu terkotak-kotak dengan daerahnya. Pejabat pusat itu kalau bisa itu dari berbagai daerah yang berhasil ditarik, misalnya ya, dari kabupaten kota ke provinsi, provinsi berhasil ditarik ke pusat. Sehingga pejabat-pejabat di pusat itu memang orang-orang yang memang sudah kompeten di dalam bidang masing-masing. Itulah pengertian pegawai negeri sipil sebagai perekat bangsa. Jadi anak pembinaan pegawai negeri sipil khususnya ke depan adalah bagaimana kita mewujudkan pegawai negeri yang profesional, ya, yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, dimanapun dia ditugaskan, dimanapun dia berada, dimanapun dia ditempatkan, dia kompetens profesional di bidangnya. Dan yang kedua, kita juga akan melakukan menciptakan satu sistem penilaian kinerja bagi masing-masing pegawai negeri sipil sesuai jabatan di mana dia bertugas, ya. Untuk bisa diukur kinerjanya, bisa diukur prestasinya, ya. Dan dengan dasar kinerja prestasi yang bersangkutan itu nanti akan dikaitkan dengan remunerasi, ya. Termasuk di dalamnya gaji, tunjangan dan sebagainya, ya. Jangan sampai nanti ke depan ada pegawai yang malas-malas, yang tidak disiplin, yang kinerjanya rendah, prestasinya nggak ada, mereka memperoleh remunerasi yang sama dengan mereka yang berprestasi, yang menunjukkan kinerja yang baik. Ini arah ke sana begitu. Oleh karena itu kami di Kementerian PAN sedang menyusun berbagai instrumen sebagai satu kebijakan untuk bagaimana menilai prestasi kerja pegawai. Ini sebagai dasar untuk pengembangan karir, pengembangan kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Nah, kami kesini dalam rangka untuk memberikan keputusan tentang pengangkatan pegawai negeri sipil di yang bertugas di navigasi di pelabuhan di Pelindo di Surabaya ini dalam rangka memberikan motivasi.
kepercayaan dari negara ya, untuk di melaksanakan tugas di bidang kenavigasian supaya dikerjakan secara profesional, tunjukkan prestasi Anda, dan kalau Anda bisa menunjukkan prestasi, insya Allah ya, imbalan terhadap itu akan kami pikirkan ya, akan pikir dan akan kami berikan kepada yang bersangkutan. Dan ini tidak hanya berlaku bagi PNS di lingkungan Pelindo ini, di lingkungan seluruh, terutama tentunya bagi mereka-mereka yang melaksanakan tugas yang membutuhkan effort yang sangat sangat khusus ya, seperti petugas menara, kemudian juga ada yang menjaga gunung berapi, itu sangat sangat kami perhatikan, sangat sangat kami perhatikan. Dan nanti tentunya kita senantiasa berkoordinasi dengan pimpinan masing-masing, tapi mereka harus mendapat perhatian khusus. Untuk mengusir kejenuhan, selama perjalanan pejabat serta tamu yang berada di kapal ini bergembira bersama dengan menyanyikan lagu-lagu Selamat, calon pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Perhubungan Laut, Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya.